Ada sound yang fenomenal, dari kecil saya sering mendengarkan bahwasanya ada sound yang enak kayak Ramayana ini. Biasanya ini kan sering dipakai dangdut ya. Wah, malam hari ini ngaji semoga Ramayana tambah barokah. Ternyata Ramayana penak tenan Mbak Inul. Penak tenan pisan niki kula kalih niki. Delon cah hadroh delon. Pangga nabuh. Ora usah ngaji Mbak Inul selawatan ya Mbak Inul. Oh, enak ya ta. Jeleng tenan lho. Rasane iki teko dodo munggah ning gulu nekek. Penak tenan. Lah iya Ramayana enak kan? Mantep mana tuh Ramayana itu? Surabaya. Oh, penak. Pisan iki ya ide karo Ramayana. Penak. Bisa dicoba ini Pak Haji ya. Abah Suud. Ya nggih kan pasang pondok lho kadang-kadang. Pasang malam Selasa apa malam Jumat ngono ya ta. Jeleng ning sor sing ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Season 2. Lah iki gak iku blas. Masjid kedua ini bukan garapan dari speaker dakwah. Cuman minta tolong setting ulang. Tadi soundnya kan tidak menerunduk ke bawah. Ke atas semua. Ini kita tundukkan ke bawah. Terus kita pas checker semua. Tadi pas checker itu banyak yang salah. Yang ini hijau. Sana merah. Sinjabu mau pas checker ya? Sekalian ini bisa cincin di rumah mari diwalik mau. Oh, enak ngingun lewat itu ya ya. Balik mana? Wis cukup tapi. Cukup. Wis. Sebenarnya ini masangnya terlalu tinggi. Biasanya kalau kita yang kerjakan paling 180 dari lantai karpet ke atas tingginya 180. Checker mana ya? Ini sih ya. Ini bener lah ini, mari dibalik bang. Pasti tadi kita pakai LA. Awak masih gak apa bang. Nyapa kak? Mati nanas. Si patennya si re. Rujak itu kok. Rujak cingur kan dibeli kamu. Ngombennya apa mas? Kopi ya? Bu, enten kopi ini ya bu? Kenapa nginumi? Teh anget lah mas? Gak anak kopi ini. Oh, gimana? Kopinya gak ada. Kopinya beli di warkop sana.
Enggak tahu. Makan dulu aja. Kok lagi. Siapa sih kerennya itu, Tri? Buri ini gak ada petean ya? Oh, no. Ya, cepat ini. Ini beneran sih, minum plus ya. Ini gak jadi dilihat anak ini. Gak bisa. Mati. Iya, iya. Twitter. Balik juga ini. Woi, kau tembus ni deh. Sudah selesai. Niku melak tak porto kowe. Iya. Kita ganti mixer ini. Yamaha ori Jepang ya, Mas. Iya, ori Jepang ini. Iki mbukae apa iki? Oh, iki mati. Ini tesisan. Oh, ini tak corong ini. Ya, ini muka itu pedik titik ya. Wah, suara siang kah bayar apa ini? Di roba apa? Di roba ya kah bayar ya, wis. Di suara jangka. Oh, ini bingung kan? Hah, bingung. Soalnya operatornya gak ngerti apa? Iya. Bukan iki ae disesuaikan iki ae Bang, boleh. Iku cek disampaikan iki iki sore di setting atau pengin hantar kae kan wis gawe iki ae Pak, kosong gawe cuma ya Pak. Buta kok. Buta. Repot iki Pak. Tutup kae to Pak. Enggak buta.
Ya sama aja lah. Loh, katakan sih soket itu tapi gak jelas ya. Oh. Wis gak ketok blas. Wis gak ketok blas lah. Jadi iki sungguh luar biasa rek iki. Ya gak ketok gak bisa melihat tapi belum nangani ini iki. Iya, sing ketok apa gak tau nama cerita. Iya, gak gelem nandani sih Mas Didi. Iya. Sebagai inspirasi iki ya, Mas. Yeah. Ini yang pegang operatornya itu enggak kelihatan ya? Iya. Yeah. Tapi orangnya terus ke sini ya? Iya. Yeah. Pegang sound ini ya? Masya Allah. Tujuh ini ya? Ini... ini ketok, kamu ketok ya? Oke, oke, kita ganti dulu, Mas Sri. Nanti kita lanjut lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, duduk dulu Didi ya. Hah? Duduk Didi. Geser deh. Didi ayo. Duduk Didi. Ya, puanter. Betul ya. Ya. Masyarakat muslimin semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu dulu. Hari ini kita sedang melakukan pengecekan sound system yang ada di Masjid Nurul Rahman yang berada di Surabaya Barat. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Oke. Okay. Kerasannya, Pak. Ini kita sedang di sini bersama Abang. Apa kita minum, Pak? Imam, Imam. Imam, siap bukan nama. Operator legend yang ada di Nurul Rahman. Insyaallah. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Masya Allah. Selalu diberi kesehatan. Amin. Bisa untuk inspirasi para soundman-soundman audio untuk membenarkan audio masjidnya sendiri-sendiri. Cukup untuk lagi mic apa lagi nih? Sudah, ini Pak Imam, mic apa malih? Ini sudah, Bilal. Oh, Bilal ya. Bilal ini ngomong mic ya? Ini sudah Imam. Ini masalah ini Pak Imam ini tidak bisa melihat. Iya. Tapi semangatnya luar biasa Masya Allah. Ini agak beda mic-nya kan. Asli tadi enggak. Bukan. Beras deh. Mesinnya apa ya? Ini si Karol. Oh, ini. Oh, Karol. Enggak seru enggak, Pak? Enggak. Ini nomor 2 nih. Ayo. Nomor 2, ayo. Nomor? Dua, iya. Iki. Iya. Ayo. 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 Cik, turun, gini. Turun kontrolnya, turun. Cik. Ayo. Iki apa ya? Gimana menurut Anda? Ada seorang operator yang semangatnya tinggi walaupun ada keterbatasan, tidak bisa melihat. Masya Allah, itu adalah suatu kelebihan dan kekurangannya yang Allah titipkan kepada beliau. Dan motivasi bagi saya yang bisa belajar untuk mengoperasikan. Ayo. Udzurul muslimin rahimahumullah. Bantaran bos. Ayo. Huyadzimu'alaikumullah.
nak kabel ni memang. Bisa, wawancara ni mana tak? Iya, weh. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لأنكم ترحمون. كتبنا. Gua akeh wonge gak dawa. Wis terus mic wis cuma 3 ini. Iyo Pak Selamat iki. Mic-nya cuma 3. Pak Imam. Selamat iki Pak. Mic-nya cuma 3 ini. Mic-nya cuma 3. Pas. Pak. Satunya di. Loh, satunya gak ikut corong itu dah. Kok enggak on-off tadi gua? Iya, baik. Ini kira. Bukan. Lain-lain. Eh, channel nomor berapa itu, Pak? Nomor 4. Nomor 4 ya. Masya Allah, masya Allah. Nih. Yo. Yo yo ini. Mantap. Roy. Terus. Wah, suara nih ya, ganti nih. Hah? Suara nih. Eh. 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 Eh? Oke. Mangga semuni kok. Oh. Kalau wiri suara ni. Buka wakai ini. Iya, tak peti. Apa ya, ayo. Hari ini kita sedang melakukan pengecekan sound system yang ada di Masjid Nurul Rahman yang berada di Surabaya Barat. Alhamdulillah, hasilnya lumayan bagus. Oke. Kekerasannya, Pak? Ini kita sedang di sini bersama Abah. Imam, untuk membenarkan audio masjidnya sendiri-sendiri. Oke, cukup untuk yang ini. Mic apa lagi nih? Sudah, ini Pak Imam, mic napa male? Ini sudah, Bilal. Oh, Bilal ya. Bilal ini ngomong mic ya? Ini sudah Imam. Nah, ini masa, ini Pak Imam ini tidak bisa melihat. Oke, ya. Oke. Tapi semangatnya harus luar biasa, masya Allah. Ini agak beda, mic-nya kena. Pasti tahu ini, Pak. Bukan, bukan. Beras deh. Mesinnya apa ya? Mesin Karol. Oh, Karol. Ayo, tak seru enggak lagi, Pak? Enggak. Ini nomor 2 nih. Nomor 2, ayo.
Nomor? Dua, iya. Iki dah? Iya. Ayo. Cik, turun, gini. Turun kontrol, turun. Cik. Yo. Iki ya, boy. Gimana menurut Anda? Ada seorang operator yang semangatnya tinggi, walaupun ada keterbatasan, tidak bisa melihat. Masya Allah, itu adalah suatu kelebihan dan kekurangannya yang Allah titipkan kepada beliau. Dan motivasi bagi saya yang bisa belajar untuk mengoperasikan. Ayo. Hello.